Tunggu dulu dong. Apa? Mama, ini kan ada anak tangga. Terus? Kalau aku gak bantuin kamu, kamu jatuh. Aku juga sakit hati, gak? Ya ampun, Mas Yudi, ini cuma dua. Ayo, sini. Kok Mas Yudi gentleman banget sih? Persis banget. Kayak Kak Ian ke Kak Syafira. Semoga aja Mas Yuda itu emang jawaban dari doa-doa aku. Aku kan sering doa pengen punya suami yang sifat dan kepribadiannya tuh kayak Kak Ian. Ikutin kata-kata aku ya. Ngeliat ke depan. Tutup mata ya. Semerap. Mas Yuda genit banget. Ngapain cium-cium? Itu bukan genit kan yang kemarin. Itu gak kehitung karena gak sengaja. Kalau tadi itu sengaja banget. Enggak. Pokoknya diem. Kok aku jadi keinget ya kayak waktu itu. Kalau inget deg-degannya aja belum abis sampai sekarang. Padahal kan waktu itu gak sengaja. Apalagi ini. Ini kan sengaja. Apa sih udah? Yaudah yuk. Silakan Nyonya Ratu. Sekarang bukan cuma hati aku aja yang meleleh, tapi kaki aku rasanya nggak bisa jalan lagi sekarang. Ayo duduk. Oh iya. Karena kita matching ya? Hah? Oh iya. Mas Yudi mau apa? Mau apa ya? Biar. Ini. Ini berhubung aku gak tahu apa-apa tentang makanan Korea. Ini mendingan aku samain aja deh ya. Kayak kamu mau pesen. Masa sama? Nggak apa-apa, daripada ntar salah pesen. Aku percaya kok, pasti selera kamu tuh. Yaudah, aku aja yang pilihin ya. Ya. Mbaknya mana, coba mana lu? Mbak? Yaudah, ini aku tinggal ke toilet bentar, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kamu milih-milih. Iya. Oke, okay. Nggak jauh kok. Jangan kangen. Yaudah, iya. Maaf, liat mbak. Mbak, aku mau pesen topoki satu. Tadi ada nomor telepon masuk sampai ngechat. Nomor siapa ya? Beneran dari Dani ya? Om, cepet wali dong. Wali mau ke sekolah. Tapi tas wali merokok. Voice note yang dikirim 1 jam yang lalu. Terus sekarang gimana ya? Udah dijemput belum wali ya? Masih Dani ya kenapa? Telepon kali ya. Halo, Dania. Halo? Dania. Dania, ini kamu kenapa sih? Dania. Cuci tangan dulu kali ya. Dania, turun kamu! Dania! Hei, Dania, ini ada apa? Dania, tolong cerita sama saya. Dania! Dania, buka pintunya! Turun! Pak, jalan aja, Pak. Sekarang nggak usah dibuka pintunya. Ayo, cepetan kita pergi dari sini, Pak. Tapi saya nggak bisa maju, Bu. Karena terhalang mobil dia, Bu. Dania, turun! Udah tinggal aja, Pak! Pak, bukalah! Ini si saya. Saya percaya enggak nanti. Jangan. Enggak, bukan. Bukan dia, bukan suami saya. Pak, dia bukan suami saya. Pak, dia bukan suami saya. Jangan. Turun kamu. Ayo turun nih kataku. Pak, tolongin saya, dia bukan suami saya. Ayo. Enggak, aku enggak mau Mas kamu tuh apa-apa. Pak, tenang dulu, Pak. Kamu jadi ikut campur urusan mata orang lain ya? Ikut. Enggak, aku enggak mau. Pak, dia bukan suami saya, Pak. Ya ampun. Turun. Oh, ternyata Dania lagi sama Romi.
Oli pasti di sana juga sama Dania. Saya harus cari mereka. Hai, hai, hai. Udah lama tadi kamu situ? Mas Yuda mau kemana? Ini ada karyawan aku bertingkah lagi dan aku yang harus turun tangan sendiri untuk ngeberesin ya. Sorry banget, kayaknya kamu balik sendirian nggak apa-apa ya? Oke, aku nggak bisa nganterin. Sorry banget. Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta? Tenang aja, kamu masih bisa nonton di channel SCTV, di video loh. Download aplikasi video sekarang.